Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan dari Stasiun Nambo. Kali ini sebenarnya saya mau naik motor cari jalan ke arah Jonggol. Tapi untuk di video kali ini saya tersasar sampai ke tambangnya PT Indosemen. Sebenarnya ada jalan ke Jonggol ternyata ya, tapi salah jalan dan diarahkan lewat tambang Indosemen, yang mana jalannya itu jalan tambang, kemudian jalan lanjutannya itu masuk hutan. Jadi ya kita nggak sampai Jonggol, tapi kita mencoba masuk tambang pabrik semen jadinya. Bagaimana keseruannya? Tonton saja videonya. Jaten ya? Iya, soalnya sekarang kan lagi ada itu operasi Patung Jaya sampai tanggal 28 katanya, makanya banyak polisi di mana-mana. Kali ya di sekolah depan sekolah adek gua ada 5 ya polisinya. Nah, gimana tadi mencoba jalur Rock Bottom ya? Polisi yang belum tempatnya cuma 2 polisi itu, sama polisi kita kerja kayak gini di Kalimantan. Panitia juga kita. Tapi kita disuruh lihat tuh. Kapan? Anak-anak kita dikirim. Wah, kamu kalem dulu. Debu jauh. Gue udah kacamata kan. Kita menjelajah Gunung Kapur. Jakarta mulu, gak pernah lihat kayak ginian kan.
gua kayaknya bisa pulang minggu aja. Kita pulang minggu. Gimana situasi di lapangan aja sih? Iya kayaknya tadi malam. Ada yang masih malam. Iya. Tapi minimal 5 hari doang. Gue nanya ke Tuhan, dia bilang mah kalau udah teknis di lapangan mah aman aja. Kemarin dia kelagapan sendiri tuh. Hah? Ajarin aja itu. Ajarin apa? Dia udah tahu motor. Oh, motor. Atau kan naik motor dulu. Dia kan pun bilang kan motor. Beda cowok, beda cerita. Tambang Indosemen kayaknya. Undang-undang RI nomor 2 tahun 2002, undang-undang. Oh. Ini apa nih pabriknya Indosemen? Buat oh, ya, kemarin Indosemen pabrik semen ya. Lo kalau di kampus kan di Pasar Minggu suka lihat yang kereta bawa semen enggak? Oh. Ya itu asalnya dari sini. Kita dari sini itu semennya. Semen dong. Semen dong. Pabrik semen sih. Terus masuk nggak tikus yang jatik.
lama gue kesini. Sama itu yang kalau kereta batu bara lo pernah lihat kan? Apa tuh namanya? Yang kereta batu bara yang di kampus tuh. Hah? Kereta batu bara lo pernah lihat kan? Mana tuh? Belum? Oh, belum. Masuk kawasan konstruksi ayo. Kanan ya? Kawasan proyek tuh. Karena kita kalau misalnya kerja di IKN kurang lebih kayak gini suasananya. Ya kan pakai masker ya, kan udah belajar K2 kan.
kasarnya mirip-mirip kan. Kalau ngambil beton bisa kerja di sini kita. Kalau ngambil beton.
sekian untuk videonya. Seenggaknya udah pernah nyobain masuk tambang Indosemen. Untuk lanjutannya tunggu saja di part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan Singgosari Cibodas, mah? Singgosari Cibodas. Korban Google Maps, anjir. Hah?